Kagura dan Selena. Macam game yang sebelum ni kita pun ada tengok kan. Double support ni double agak support. sukar nak buat. Tetapi kalau kita lihat bagaimana komposisi daripada pasukan Suha sendiri, bukan saya nak menindakkan kehebatan ataupun keefektifan Nana dekat dalam Lane of Dawn. Tetapi saya meragui adakah ia mampu untuk memberikan impact yang besar, especially dari segi damage. Yes, Nana punya ultimate mampu memperlahankan, dia juga ada skill dua dia yang boleh mengeluarkan rabbit jadi kucing lah. Jadi tak membuang masa, kita akan masuk ke dalam game kita yang kedua di antara pasukan Suhas Esports menentang pasukan Red Esports. Suhas perlu menang untuk membawa kita game yang ketiga, dan kita memang menjangkakan dan kita memang mencari game yang ketiga sebab hari ini semua 2-1 2-1 dan kemungkinan ini akan menjadi game 2-1. Kita kena tengok adakah benda yang sama diulangi oleh pasukan Red macam dalam game yang pertama. Nampak gayanya tidak, sebab sekarang ini kita tengok Mal fokus untuk ambil purple buff terlebih dahulu. Dan kita tengok juga adakah Lancelot Box dapat farm yang senang. Ya, buat masa sekarang ini ya, perebutan untuk mendapatkan Little Wanderer dan akhirnya diberikan kepada Box satu apa nama ni, Taurus yang cantik tepat mengenai sasaran. Ya, kali ini pasukan Zuhas bermula dengan sedikit berbeza berbanding game yang pertama. Kali ini mereka lebih aware dan mereka tahu apa yang bakal dilakukan oleh pasukan Red Esports, terutamanya apabila mereka diserang daripada arah tengah. Episode Aero daripada Chuck Boo sebentar tadi hampir-hampir Kucing mendapatkan di Ace, tetapi kita lihat bagaimana HY cuba untuk datang daripada arah atas, turun ke bahagian tengah, memberikan sikit damage kepada seorang pemain daripada pasukan Red Esports untuk memastikan beliau terpaksa pulang kepada base, iaitu Chuck Boo. Ya, Chuck Boo, adakah dia main hero ni sebaik Ashe? Adakah Selena ni sebaik Ashe? Itulah persoalan je. Dan kita tengok juga HY di bahagian atas mengganggu Aaron. HY ini bukanlah satu hero yang sangat mudah untuk ditumbangkan. Mal sekarang ini sebenarnya baru level 3, tak cukup level 4. Adakah dia kekurangan jungle tadi? Itulah persoalannya. Sepatutnya dia dah capai level 4 dari tadi lagi. Dan kita tengok Eri baru siap warrior boat, so dia agak kebal sedikit. Dan di masa yang sama, turtle telah pun muncul. Pasukan manakah yang akan cuba mengambil turtle terlebih dahulu? Adakah Suhas ataupun Red? Habis Selero kena tu dekat DS. Ya, tapi DS menghadapi sikit masalah, terpaksa menggunakan picker untuk melarikan diri. Tetapi oh, dia sangat besar dikeluarkan oleh dua pemain daripada pasukan Suhas. Eevee dan juga HY memberikan kill pertama kepada Eevee sebentar tadi. Tetapi terpaksa di-reset kembali kerana ada beberapa pemain daripada pasukan Suhas juga yang mempunyai nyawa sangat-sangat rendah. Jadi mereka terpaksa pulang kepada bahagian base. Tetapi lihatlah tadi damage yang dikeluarkan oleh pemain daripada pasukan Suhas Esports cukup besar. Betul, damage daripada Lancelot tak boleh dipandang rendah. Sebab tu dia merupakan salah satu, kalau player tu pandai main, kena ban hero tu. Dan kita tengok juga Mali sekarang dalam bahaya, kena pijak dengan dinosaur. Kesian Nana tu. Ya, nasib baik Nana pun antara hero yang mempunyai passive dia, boleh ada extra life. But Chuck Boo sebentar tadi, dua kali abyssal arrow-nya tepat mengenai DS. Bukan kepada Kupa, tetapi kepada DS. Jadi, Chuck Boo mempunyai accuracy yang cukup baik. Tetapi Shui berhadapan dengan Cho. Dia tahu mechanic skill Cho ni. Jadi, dia tahu bila dia akan lakukan serangan. Sebab dia sangat-sangat... This power kot, man. Main Cho. Hero dia kot dulu. Ya, betul. Sekali. Tapi Cho hero. Sekarang kita masih lagi belum mencari pemilik sebenar turtle ini. Dan Eevee berjaya mendapatkan Chuck Boo. Inilah kenapa pemain Suhas securekan Benedetta terlebih dahulu. Mereka terus saja melakukan serangan terhadap turtle. Turtle ini bakal menjadi milik pasukan Suhas dan mereka akan cuba untuk mendapatkan Harry. Harry kali ini di game yang kedua, tak banyak contribution yang boleh dilakukan setakat ini kerana segala pergerakan yang dilakukan oleh pasukan Red Esports berjaya dibaca, berjaya disekat oleh pasukan Suhas. Yap, 10,000 gol. 10,000 gol berbalas 9,966 gol. Apakah kekurangan Red Esports di awal game ini? Disebabkan Hayabusa. Hayabusa perlukan item. So, Suhas boleh melakukan gerakan agresif. Lebih-lebih lagi cubaan untuk mencuri
buff sedang dijalankan oleh box. Dan itu dia berjaya mencuri tanpa sebarang masalah. Ini akan melambatkan lagi item yang ada pada mal. Tapi DA seperakap dekat situ. Yang mendapatkan apa yang dilakukan oleh pasukan Red Esports. Perry berjaya mendapatkan EV. Kill yang penting. Tapi box berjaya mendapatkan EV. Orgi Shadow kill dan Tornos telah pun dibuka. Tetapi tidak sempat untuk menyelamatkan beliau. Kerana Cakbu berjaya mendapatkan kill pertama dengan menjatuhkan box sebentar tadi. Di bahagian atas, Shoy masih lagi 1v1 bersama dengan Aaron. Dan Aaron masih lagi mampu untuk mempertahankan turret yang mempunyai gold plating. Dan untuk anda semua, khas daripada KFC, scan QR code ini dan anda akan mendapatkan first blood bounty yang ada rewardnya, iaitu free diamond khas untuk anda. Jangan lupa scan QR code tersebut. Tapi Mali berjaya mendapatkan mal dekat situ. Cakbu, nyawanya sangat-sangat rendah. Mungkin akan dijatuhkan, digigit oleh Kupa. Dan Box mendapatkan kill tersebut. Tetapi Way of the Dragon daripada Aaron sebentar tadi hampir-hampir berjaya mendapatkan dua orang pemain. EV masih lagi belum berputus asa. Tower dive telah pun dilakukan oleh pemain ini. Tapi fokus mereka akan kembali kepada turret di bahagian bawah. Dan turret pertama milik pasukan Suhas berjaya dimiliki oleh mereka di bahagian bawah. Sementara itu, besarnya kucing dia. Di bahagian tengah sekarang ni, Harry berharapan dengan dua orang pemain. Bukan tugas yang mudah untuk pemain ini. Aaron daripada nyawa yang penuh terpaksa pulang akibat diasak bertubi-tubi oleh pasukan Suhas. Besar betul kucing dia tadi. Itulah dia skill daripada Nana. Molina Smooch. Nama skill dia. Dan kita tengok sekarang ini adalah masa yang terbaik untuk pasukan Suhas mengambil turtle ini. Turtle bounty di mana korang boleh dapatkan diamond dengan hanya tukar ke Yudo. Korang boleh dapatkan 100 diamond. Ingat guys, korang boleh dapat diamond. Korang tukar ke Yudo. Dan di masa yang sama kita tengok di bahagian atas, Harry diasak kena jadi kucing. Ada Phantom Execution dan kill diberikan kepada Eevee di situ dengan menggunakan Phantom Slash. Di bahagian bawah, HY sekarang mengejar Cabu. Dia sangat-sangat kebal. Ada 3 orang di belakang beliau. Tapi dia tak takut. Dia masih lagi nak kejar Cabu. Dan dia berjaya mendapatkan kill ke atas Cabu dengan begitu mudahnya. Ya, walaupun dikejar dengan 2 orang pemain, tetapi dia ada extra shield. Dia mempunyai skill yang cukup-cukup tinggi. Mal cuba untuk mendapatkan box. Tapi box sekarang ni yang sudah level 9. Satu level ahead daripada Mal daripada pasukan Red Esports. Boleh memberikan sedikit experience yang baik kepada pemain ini. Dia tahu macam mana nak melarikan diri daripada Mal. Dan dia berjaya melakukan perkara tersebut. Di Ace telah kembali di bahagian tengah. Mali juga berada berdekatan. Di balingnya kucing kat situ. Capital Arrow yang tidak tepat mengenai sasaran. Tetapi kita lihat sekarang bagaimana Mal cuba untuk mendapatkan EV. Tetapi Aaron lihat dari situ. Terpaksa melarikan diri sekarang ni. Serangan demi serangan yang dilakukan. Tetapi nampaknya dominasi yang ditunjukkan oleh Suha sangat-sangat menakjubkan. Apabila box berjaya mendapatkan kill ketiga, beliau dan HYHY akan melakukan cutting lane untuk menjatuhkan minion terlebih dahulu. Sementara box diarahkan untuk menjatuhkan turret. Itu adalah turret ketiga pasukan Suhas. Di minit yang ketujuh ini, mereka memang satu pasukan yang cukup-cukup kuat sekarang ini. Dan berjaya menambahkan lagi satu biji turret kepada milik mereka. Besarnya kucing tu. Okey. Tadi di bahagian tengah datangnya Aaron cuba untuk menendang DA. Tapi DA sempat panggil Kupa help. Kupa help. So Kupa help tu stun Aaron. So Aaron tak dapat nak menyempurnakan dia punya Way of Dragon. Menarik. Timing yang cukup baik. Ya, timing yang baik. Dan itu dia. Begitu perit damage yang boleh dikeluarkan oleh pasukan Suhas. Suhas dah kembali. Tetapi Aaron berjaya untuk membunuh box di bahagian base pasukan Red Esports. Mereka cuba untuk kembali bangkit. Harry akan cuba mengejar mana-mana pemain yang berdekatan dengan beliau. Daytona Waker masih lagi belum sempat kita saksikan dengan baik. Tetapi dia akan cuba mendapatkan HYHY. HYHY mempunyai shield yang begitu banyak. Dia akan mencari Eevee. Eevee bukanlah hero yang senang untuk ditangkap. Mempunyai mobility yang cukup-cukup cantik dan cukup-cukup pantas. Sementara itu di Ace bersama-sama dengan Mali cuba untuk mendapatkan turtle ini sementara menunggu kedatangan box yang baru saja dihidupkan selepas tertewas di tangan Aaron sebentar tadi. Ya, 27,000 balas 23,000. Big gold lead daripada pasukan Suhas dan turtle berjaya diambil di sini oleh box. Satu gameplay yang mudah untuk mendapatkan turtle tadi. Dan disebabkan turtle tu dah mati guys, korang sebenarnya boleh dapatkan diamond dengan hanya
dengan hanya scan QR code yang tertera. Tapi dengan syarat, tukar ke Yudu terlebih dahulu. Barulah korang boleh dapat 100 diamond itu. Dan yes, kita tengok endless battle baru saja disiapkan oleh Mal. Box sekarang ini, KDA beliau adalah 322 di mana Mal 022. Perbezaan dari segi kill, Mal tak dapat kill lagi. So dia punya goal saya yakin lebih rendah kalau nak dibandingkan dengan box. Di bahagian atas, EV berseorangan. Electro final blow kena cancel sekejap sebab kena habis selero tadi. Ya, dia terpaksa gunakan sekali lagi untuk melarikan diri. Dan kita lihat sekarang ni ada pencurian purple buff yang dimiliki lagi sekali yang dilakukan. Dan box berjaya mencuri purple buff tersebut. Walaupun pasukan Red Esport tampak sedikit kebal, tapi lihatlah bagaimana defensive mode yang dilakukan oleh pasukan Suhas setakat ini tidak membenarkan mana-mana pasukan Red Esport berjaya menjatuhkan mereka. Ya, item box, dah ada War X, ada Endless Battle. Next item mungkin Blade of Despair kot. Kena tunggu dan lihat kejap lagi. Dan kita tengok juga item yang disiapkan oleh Mal. Gold Mal memang ketinggalan jauh kalau nak dibandingkan dengan Gold Box. Dan tengok tu di bahagian atas, Box cuba untuk mencari seseorang. Dia fokus tadi kepada Mal, tapi sayangnya Mal berjaya melarikan diri. Datang Harry untuk memberi bantuan. Habis selero kena kepada Eevee. Tapi Eevee bukanlah satu hero yang sangat-sangat mudah ditumbangkan oleh pasukan Red sendiri. Ya, kita tak dapat lagi melihat Orgy Shadow Kill yang akan dikeluarkan oleh Mal. Adakah dia menunggu masa yang sesuai ataupun dia mencari poin yang utama untuk memastikan apabila dia menggunakan dia punya ultimate mampu untuk menjatuhkan dan mengeluarkan damage yang besar. Harus diingat dia baru saja menyiapkan dua item seperti dikatakan oleh Cortex. Perbezaan gold di antara Mal dan juga Box juga agak sedikit ketara. Dan Lord telah pun muncul di bahagian bawah pasukan Suhas. Boleh saja mendapatkan Lord ini sekiranya mereka berjaya menjatuhkan mana-mana pemain daripada pasukan Red Esport. Yang ketiga ini agak takut untuk memulakan team fight. Mentang-mentang ada Nana Tak. Itu dia Box. Sangat selesa melakukan farm sekarang ini. Dan HYHY sentiasa berada di bahagian hadapan buat masa sekarang ini. Tak dilupakan juga dengan DAce. Kelebihan yang ada ini akan digunakan untuk mencuri purple buff ini lagi sekali. Mal tak ada purple buff. Wow, itu dia. Habis selero kena kepada siapa tu? Kepada Kupa. Dan mereka telah pun melakukan serangan terhadap Lord. Lord ni adakah akan di-reset oleh pasukan Red Esport? Mereka ketinggalan yang agak jauh dari segi objektif. Mereka tak ada lagi mana-mana target milik pasukan Suhas Esport yang berjaya dijatuhkan oleh mereka. Mereka dalam keadaan yang sangat-sangat buntu. Mereka tak tahu macam mana nak dapatkan objektif. Mereka tak tahu macam mana cara untuk mendapatkan kill. Kerana pasukan Suhas Esport boleh dikatakan ada 2 ataupun 3 step ahead daripada pasukan Red Esport. Lord berjaya di-reset 2 kali dah. 2 kali di-reset sekarang ni. Walaupun Red Esport hanya melakukan zoning saja. Tengok, ini kali ketiga Lord ini berjaya di reset. Aaron berhadapan dengan 2 orang pemain. Ada HYHY, adanya Eevee. 2 pemain yang boleh katakan sangat-sangat mobile ini berjaya melarikan diri daripada diserang oleh Aaron di bahagian atas. Ya, Kupa tu macam dah sama besar dengan sebab dia buka ulti. Ulti dia nama dia We Are Angry. Sangat-sangat marah. Itu dia cabut terpaksa menggunakan Vika untuk melarikan diri di masa yang sama. Adakah purple buff dicuri lagi? Itu persoalannya. Terus saja. Lord lagi sekali diberikan fokus. Adakah ini reset kali ketiga? Itu persoalan yang paling besar kejap lagi yang kita akan tengok dan akan terjawab. Di bahagian tengah EV nampak tu Electro Final belum dibuka. Bisel Aero sentiasa mencari sasarannya, tapi sasarannya kena kepada DA. Dan Lord berjaya diambil di sini oleh Suhas. Ya, dan satu lagi kill berjaya dimiliki oleh pasukan Suhas selepas Cabu berjaya dijatuhkan. Dan now, speaking of which, kenapa Mal tak boleh mengeluarkan Ogi Shadow Kill atau pemulakan damage yang besar? Kerana kebanyakan purple buff berjaya dicuri oleh pasukan Suhas Esport. Now, dorang dah ada Luminous Lord yang telah pun berada di bahagian bawah. Kalau nak segar macam Lord ini, gunakan Red Zona Man kerana 5 kali kesegaran untuk setiap GG dan kekal segar bersama Red Zona Man dengan adanya Lime Cool dan juga Charcoal Detox. Baik sekarang menggunakan QR Code yang telah pun tertera di skrin anda. Tetapi buat masa sekarang ni, pasukan Red Esport menghadapi masalah yang sangat-sangat besar. Diasak
daripada pelbagai sudut. Wah, diasak daripada ini. Pelbagai penjuru. Adakah mereka mampu untuk mempertahankan? Nampaknya Lord hanya mampu berdiri tidak sampai ke bahagian kristal kerana Aaron berjaya menjatuhkan. Mal menghadapi masalah. Adakah dia mampu melarikan diri? Dia lari. Dikejar oleh betul Bob. Lari. Berada betul-betul di tengah dua tower. Yeshua ada. Box pun ada dan... Wow, nice play by Box. Nanti dia dapat kejar. Dia punya Phantom Magic. Tuan Rose kena tepat pada sasarannya. Wow. Itu dia. Kita tengok Molina Blitz telah pun digunakan oleh Mali. Mali tak boleh nak membantu ahli pasukannya kejap lagi disebabkan artinya telah pun tengah cooldown. Dan kita tengok sekarang ini guys. 11 kill berbalas 3 kill. Macam mana Red Esports nak comeback daripada team fight ini? First of all, diorang kena defend purple buff Mal. Nak tak nak, Mal kena diberikan purple buff juga. Tapi sebelum itu HYHY menggunakan falling stamina di situ untuk mendapatkan turret di bahagian bawah. Yep, saya terpaksa meminta maaf kepada pasukan Suhas. Nampaknya Nana memberi impact yang sangat-sangat besar dengan penggunaan ultimate dia dan juga pengeluaran kucing dia. Walaupun kucing nampak cute, tapi kalau sekali terkena, boleh mengecut. Senang cerita macam ni lah. Nana tu dia punya role dekat dalam pasukan Suhas more towards damage. Dan kalau di late game, dia dah siap item. Skill satu dia tu pun pedih. Sakit. Ya. Lagi-lagi kalau dia dah siap item untuk damage magic sebab dia akan fokus kepada magic. Dulu pernah gunakan sebagai maksimum. Sebab kita lihat sekarang ni bagaimana serangan dilakukan. Box berjaya mendapatkan satu lagi pemain akan dilakukan. Way out the dragon baik daripada Aaron. Tetapi immortality berjaya dipecahkan oleh Box. Ataupun mega kill terus saja diberikan kepada Eevee kerana Aaron agak sedikit out position. Terus saja berjaya dikeluarkan oleh pemain-pemain pasukan Suhas E-Sport. Molina Blitz. Nampak tak? Hanya tinggal 3 orang pemain daripada pasukan Red E-Sport yang masih lagi bertahan. Pasukan Suhas E-Sport cuba tak untuk mendapatkan inhibitor turret di bahagian tengah. Falling Star Moon sekali lagi dikeluarkan oleh Dwight dan berjaya menjatuhkan Cakbu dan juga inhibitor turret. Fokus mereka sekarang ni kepada turret di bahagian atas. Inhibitor turret milik pasukan E-Sport hanya satu saja yang memisahkan turret ini dengan Crystal. Dan pasukan Suhas E-Sport terpaksa pulang kerana pasukan Red Esports rata-ratanya dah ada nyawa yang banyak dan Aaron pun telah pun kembali hidup dan mereka melakukan perkara normal mereka iaitu mencuri purple buff. Terlampau normal. Ya, memang kita tengok Mal takkan dapatlah purple buff tu. Mal memang tertekan dalam game ini. Mungkin hero ni tak sesuai untuk beliau. Mungkin dia boleh kembali kepada hero utama dia sama ada Link ataupun Roger Esports. Sebab kita tahu cara permainan Roger beliau sangat-sangat berbisa. Tapi itulah dia. Raf kali ini Red Esports nampak gayanya terciduk bila berjumpa dengan Raf pasukan Todak. Kita tengok juga item yang menjadi disiapkan oleh Red. Kita kena bagi tengok item yang disiapkan oleh Mal. Tengok perbezaan Mal dan juga Box. 12,500 gold. Compare dengan Mal tak sampai pun 5 digit lagi. Tengok item yang disiapkan oleh Mal baru 1, 2, 3 item. Manakala item yang disiapkan oleh Box adalah penuh semuanya. Ya, Falling Star Moon yang dilakukan oleh Shai, Electro Final Blue juga dilakukan oleh Eevee. Ya. Cuba untuk mencari Aaron. Adakah ini sudah pun membuktikan sesuatu konteks? Saya pun ada satu soalan nak tanya kat awak kejap lagi. Double support tak boleh menjadi. Susah nak jadi sebab kita dah tengok berkali-kali kan. Asyik gagal saja bila benda ni dilakukan. Harry sempat lagi menggunakan data dan welcome. Adakah dia akan terkorbanan? Itu dia. DA berjaya mengambil kill tersebut. Dan mereka cuba untuk mencari kill tersebut. Tetapi Ash berjaya menjatuhkan DA sekarang ini. Persoalannya adakah Cakbu mampu untuk menyelamatkan diri? Tidak. HY dengan begitu pantas. Dengan shield yang begitu banyak. Dia boleh mendapatkan Ash sekarang ini. Tapi balingan payung memperlahankan sikit pergerakan. Eevee ada. HY ada dan tak ada cara terus ada unstoppable force. Dan inilah tuan-tuan dan puan-puan, serangan terakhir akan memberikan kemenangan yang betul-betul dimiliki, yang betul-betul diingini.